Menjelajahi alam dengan cara berkemah bisa menjadi kegiatan seru dan berbeda saat berwisata. Itulah yang dilakukan komunitas camping ceria di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Dalam kegiatannya, para pegiat camping ini diisi dengan berbagai aktivitas seru, mulai dari bermain games, api unggun bersama, hingga pesta barbeque. Ada yang berbeda dari kegiatan para pemuda-pemudi di salah satu sudut Danau Situ Cileunca, Pangalengan, Kabupaten Bandung. Biasanya berburu foto menjadi agenda wajib saat datang ke sini, namun komunitas camping ceria ini menggagas berkemah menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan. Memiliki dasar kegemaran terhadap kegiatan berkemah, komunitas ini biasa berkeliling, mengeksplor alam Pangalengan dengan mengunjunginya dan berkemah di setiap tempat yang didatangi. Mulai dari tempat camping di pegunungan hingga kebun dijajal anggota komunitas. Acara berkemah ini telah dilakukan 14 kali dan kali ini lokasi yang dituju adalah Cileuncaland, sebuah camping ground yang terletak persis di pinggir danau. Tidak hanya berkemah, para peserta komunitas juga menggelar kegiatan seru lainnya mulai dari memainkan games, acara api unggun, dan pesta barbeque bersama anggota. Jadi tujuan komunitas camping di sini yaitu untuk mempererat lagi silaturahmi bersama teman-teman yang lain. Dan terus di Cileuncaland ini adalah camping ceria yang ke-14 alhamdulillah setelah dilaksanakan di tempat-tempat lain. Dan kita ini dari ajang-ajang komunitas eksplor alam. Nah alhamdulillah di Cileuncaland ini camping ceria yang ke-14 bisa diadakan di sini. Peserta camping ceria diikuti puluhan peserta yang datang dari berbagai penjuru daerah. Ada yang datang dari Garut, bahkan dari ibu kota Jakarta. Menurut saya pribadi, kalau lihat situasi ini kayak seru banget, Kang. Soalnya kita bertemu sama teman-teman baru, bertemu sama orang-orang baru, nambah pengalaman juga buat kita. Gitu. Camping di pinggir danau menurut saya sangat rekomendasi banget karena emang suhunya dingin nanti dan kalau pagi emang bakalan dapat sunrise. Pokoknya rekomendasi banget kalau camping di pinggir danau karena emang tempatnya yang estetik. Selain menjadi wadah untuk para pecinta berkemah, komunitas ini juga bertujuan untuk menjadi ajang silaturahmi para peserta. Untuk camping di pinggir danau, peserta hanya mengeluarkan biaya Rp50.000 per orangnya. Dian Permatasari, Kabupaten Bandung.